sini kita berawal dari alun-alun Banjaran ya, alun-alun Banjaran menuju apa Soreang ke depan. Sini kita udah di alun-alun Banjaran, maju arah ke arah Soreang. Nah nanti di depan ada stopan ya, dan terminal Banjaran. Dan di depannya ada stopan. Nanti kita akan belok ke kiri untuk menuju arah Pangalengan ya. Nah di depan ini ada stopan. Kita belok kiri ya. Kita udah di stopan di pertigaan, kita ambil belok kiri. Cuaca di Banjaran sedang hujan ya, hujan. Mudah-mudahan tidak siangnya tidak hujan ya. Nah di sini kita udah belok ke kiri, langsung kita akan ke udah Banjaran, kita langsung ke Pangalengan ya, jalan Pangalengan. Nikmati aja perjalanannya. Nah, di sini kita udah memasuki kantor Kecamatan Cimaung ya, daerah kantor Kecamatan Cimaung. Nah, di sini kita dari udah masuk ke Kecamatan Cimaung. Lalu kita ke depan langsung ke Pangalengan ya, Pangalengan. Thank you.
sebentar lagi kita akan apa sampai di wilayah Pangalengan ya. Ini masih di area Cimau, Cimau, Desa Cikalong. Tidak jauh di Pangalengan pasti cuacanya hujan. Sudah tidak aneh ya di area Pangalengan pasti cuaca tidak mendung atau tidak hujan pasti mendung. Tidak mendung pasti hujan, sekarang masih hujan. Nah, di sini kita sebentar lagi ada kita di Pangalengan ini ada bundaran ya. Bundaran Pangalengan, di depan kita akan melewati Bundaran Pangalengan ya. Jadi kita di Bundaran Pangalengan kita belok ke kanan ya untuk ke Ranca Buaya. Nah, di sini pun ada pelangnya ya. Pelangnya di pas pertigaan ini atau bundaran pas kecamatan Pangalengan. Dan kalian untuk dan saya untuk ke Pantai Ranca Buaya atau ke situ Cilenca ini sebelah kanan ya. Dan kalau sebelah kiri ini ke pasar, ke Malabar dan ke wisata Wayang Windu ya. Dia kalau ke kiri. Jadi kita ambil arah ke kanan dan ini di depan kecamatan Pangalengan. Kecamatan Pangalengan. Nah, di sini di bundaran untuk ke Ranca Buaya lumayan masih jauh ya. Dan di depan kita akan melewati Situ Cileunca ya. Wisata Situ Cileunca tidak jauh dari bundaran Pangalengan kecamatan. Nanti di depan kita akan melewati Situ Cileunca. Nah, di sini kita udah di Situ Cileunca dan itu ada kita lihat jembatan Situ Cileunca ya. Nah, di sini kita awal masuk dengan di area Situ Cileunca ya. Yang ada jembatan penyeberangan di itu di Situ Cileunca juga ada jembatan ya. Jadi Situ Cileunca ini lumayan luas ya, dari sini sampai di Pangalengan sangat situnya lumayan panjang gitu ya. Jadi kita lihat perjalanannya untuk di area Situ Cileunca. Di depan ya ada gapuranya, perang Situ Cileunca. Jadi kalian seperti mau menginap atau berwisata di sini juga di pinggir-pinggir pantai di pinggir-pinggir Situ Cileunca banyak masuk untuk menginap atau menikmati suasana wisata Situ Cileunca ya, seperti ini banyak. Pangalengan ya, dan Pangalengan langsung masuk ke
yang asli Situ Cileunca di area sini ya, dan banyak. Jadi ini area Situ Cileunca, entah bolong ke apa, entah berapa desa ya. Soalnya ini area Situ Cileunca lumayan luas ya. Entah beberapa apa, entah berapa desa gitu ya. Ini masih area Situ Cileunca. Dan sebentar lagi kita akan kebun teh ya, kebun teh. Ini di desa Sukaluyu, desa Sukaluyu. Bedeng mungkin ya, ini daerah Bedeng, desa Sukaluyu, Cileunca mungkin ya, ini daerah Bedeng. Sebentar lagi sudah terlihat di mana ya, sudah terlihat ya. Jadi lumayan jauh juga ya di area Situ Cileunca. Dan di sini pun juga banyak, di Pangalengan sangat banyak wisata ya, wisatanya sangat banyak. Rata-rata di sini wisatanya Pangalengan di perkebunan teh ya. Nah, kita udah di perkebunan teh Pangalengan. Ini kita udah di perkebunan cukul Pangalengan ya. Nah, di sini kita bisa merasakan view perjalanan yang sangat luar biasa ya. Dan apa? Dan cuacanya pun di sini sangat, suasananya sangat dingin ya. Dan merasakan suasana di perkebunan cukul teh cukul, nah, cukul Pangalengan. Jadi di sini kebo-kebo apa ada kelebihan spot. Untuk sampai Ranca Buaya mungkin di sini perlu beberapa jam ya, lumayan beberapa jam. Tapi nggak kerasa kita sambil menikmati view di perjalanan Pangalengan, kita akan nggak akan kerasa ya. Ini yang paling menarik di daerah sini ini, spot view yang sangat luar biasa di sini. Jangan pengalihkan ini, spot view sangat luar biasa di sini. Sini biasanya dipakai foto-foto untuk pengendara atau pakai touring. Biasanya di sini untuk istirahat sambil menikmati suasana di terpapai rapi ya, hijauan kebun teh di sini di area Pengalengan, dan sangat luas gitu ya, jadi terpapai sangat luas kiri kanan kebun teh gitu ya. Pasti yang pernah kesini pasti lagi ingin
jalan touring ke jalan Pangalengan ya, untuk bisa menikmati suasana spot bisa apa spot view yang luar biasa di area Pangalengan ya. Dan di sini tidak jauh ya dari sini untuk Pangalengan, untuk habis kebun teh ini kita akan bertemu di kecamatan Pangalengan atau alun-alun Pangalengan ya. Tidak jauh di sini kita akan langsung bertemu Pangalengan ya, kecamatan Pangalengan atau alun-alun Pangalengan. Nah, di depan sini kita sebentar lagi, beberapa menit lagi akan sampai di alun-alun Talegong ya, kecamatan Talegong. Ini juga udah di area Talegong sih, cuman di depan kita akan menemukan alun-alun Talegong, melewati alun-alun Talegong ya. Nah, kita udah sampai di Nagreg ya. Di Nagreg, bukan Nagreg. Ini Talegong ya. Hampir sama ya, ini batu cadasnya hampir sama dengan di area Nagreg ya. Nagreg, ini bukan Nagreg, tapi Talegong. Nah, di sini, di depan sini udah habis cadas ini, batu di pinggir ini. Kita di depan akan melihat di kecamatan Talegong atau alun-alun Talegong di sini ya, kita bakal bisa melihat dari kejauhan. Nah, kita sebentar lagi akan melihat alun-alun Talegong. Nah, itu kita udah melihat kecamatan dan alun-alun Talegong ya. Dan ini alun-alun Talegong. Dan ini kecamatannya sangat besar ya, sangat bagus ya ini kecamatan Talegong. Ini Talegong. Dan itu goongnya tuh, itu goong berbentuk goong. Kita udah melewati Talegong, kecamatan Talegong ini kita langsung melewati area Cisewu ya, kecamatan Cisewu, langsung bus Sewu, langsung kita ke Ranca Buaya, kecamatan Ranca Buaya, Caringin, kecamatan Caringin, kecamatan Caringin. Lumayan jauh sih di daerah sini ke Ranca Buaya. Satu lagi kita harus melewati kecamatan Cisewu ya, Cisewu.
Di sini kita udah melewati kebun teh, pasti di sini kita akan melihat suasana view di Jalan Taregong, view hutan apa pegunungannya di pinggir. Di sini kita tidak akan bosan untuk dalam perjalanan di sini. Karena kan di sini banyak view di perjalanan yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini sebelah kiri, sebelah kanan kita pegunungan, sebelah kiri juga pegunungan. Dan tentunya di sini body diselimuti banyak kabut ya. Banyak kabut. Nah, sebentar lagi di sini kita udah di hampir menghabisi area Taregong. Kita di sini akan langsung ke Cisewu ya. Ke Cisewu. Kita udah memasuki area Cisewu ya. Area Cisewu dan lumayan banyak rumah-rumah yang posisi rumahnya sangat unik ya. Di sini kita di area Cisewu sangat luasnya sangat masih asri ya, dengan dingin pegunungan yang mungkin masih banyak ya alami di sini ya, dan tetap rapi dengan lingkungan perkampungannya juga sangat adem ya di sini daerah Cisewu. Dan pemandangan juga di sini sangat indah ya, sangat memanjakan mata di sini. Jadi di area sini pegunungan kiri gunung kanan gunung ya, dari arah pengalihan ke sini. Wah, di sini kita bisa melihat suasana perkampungan Cisewu yang sangat luas ya. Dengan paparan di perkampungan di pesawahan. Di sini kita bisa merasakan view-view kemenangan di area Cisewu sangat indah di sini ya. Untuk touring jalan Pangalengan di sini ternyata sangat banyak yang minat ya untuk bisa melihat suasana perjalanan seperti ini. Itu tuh di depan itu mungkin udah termasuk Saringin kalau gak salah, desa Sukarame. Jadi di sini kebanyakan perkampungannya di pesawahan ya, pesawahan loh. Jadi sangat tertata rapih ya di perkampungan di pesawahannya ini. Jing guys, perjalanan inilah view arah Cisewu. Ini sekarang udah berada di jalan di Kecamatan Sukarame ya, Caringin, Desa Sukarame. Hujan malah semakin lebat. Gagal healing. Dan di depan ini di desa di Kecamatan Caringin
desa Sukarame ini di depan ada pertigaan atau lingkaran di Sukarame. Nanti kita akan belok ke sebelah kiri ya, sebelah kanan kalau kiri itu ke Bandung, ke Bandung, ke Bungkulang. Hujan ini makin lebat. Nah, di depan ini kita akan ada pertigaan atau lingkaran, dan di sini masih ada masih belum beres ya. Ternyata ada pembangunan, dan di sini pun juga belum ada pelang. Kalau di ke sebelah kiri ini ke Bungkulang, sebelah kanan itu ke Ranca Buaya ya. Di sini kita ke arah kanan. Maaf, kameranya terkena air tadi. Jadi tadi dari arah apa? Dari pertigaan tadi ambil arah ke sebelah kanan ya untuk Ranca. Soalnya tadi di lingkaran masih perbaikan jalan dan lingkarannya belum beres. Jadi belum ada plang ya. Nah, tidak jauh dari lingkaran tadi, dari bundaran tadi ke Ranca Buaya tidak jauh, cuma beberapa menit, paling 10 menit sudah sampai ya. Nah, di depan sini kita ada pelang ya, di Ranca Buaya ke bawah, Cidaun Pelabuhan Ratu ke sebelah kanan, Pamengkeuk sebelah kiri. Dan di sini kita udah sampai di objek wisata Pantai Ranca Buaya. Jadi kita di sini lurus aja ya. Jadi jangan ke kiri atau ke kanan di perempatan ini. Kita lurus. Tidak jauh dari jalan raya untuk ke objek wisata Pantai Ranca Buaya. Cuman beberapa menit ya. Kita udah sampai di Ranca Buaya. Di sini kita akan langsung bertemu dengan pantai Kelipa, akan kelihatan ya pantai Ranca Buaya, akan kelihatan di sini sampai di pantai Ranca Buaya. Dan di sini kita ada dua ya, ke Cidora, pantai Cidora sebelah kanan, ke Ranca Buaya ke bawah ya. Jadi kalau ke Cidora sama juga ke sebelah kanan ya, sebelah kanan di sini. Di sini untuk ke pantai Ranca Buaya sebelah kanan. Buaya. Dan di sini juga banyak vila-vila ya, vila-vila di sini banyak. Dan kita udah sampai di pantai Ranca Buaya ya. Kita udah sampai di pantai Ranca Buaya. Nah, jadi ini kita udah sampai di Pantai Ranca Buaya. Pantai Ranca Buaya itu sangat luas ya, dari sana sampai ke sana juga sampai banyak lumayan luas ya. Dan di sini di Pantai Ranca Buaya keunikannya mungkin bisa disebut keunikannya dengan batuannya sangat batuan dan karang-karang ya. Dan alhamdulillahnya di sini kita sampai dengan cuaca yang tidak hujan ya, dari sini dari atas pegunungan hujan. Dan alhamdulillah di pantainya sekarang tidak hujan ya. Jadi kita bisa menikmati suasana di Pantai Ranca Buaya. Jadi di Pantai Ranca Buaya karang-karangnya seperti ini. Jadi kalian dilarang untuk mandi ya. Mandi di area pantai ini. Sebagian sini jangan, mungkin dilarang, karena di sini kalau mandi juga pas kaki kena karang juga akan sakit ya. Jadi suasananya di Pantai Ranca Buaya ya. Silakan yang kalian mau datang ke Pantai Ranca Buaya,
di pantai banyak penghuninya, kombob. Kombob tuh kali bakal banyak ikan kecil-kecil. Seperti inilah di Pantai Ranca Buaya. Jadi ini kita udah sampai di Pantai Ranca Buaya ya. Jadi seperti inilah suasana di Pantai Ranca Buaya yang sangat luas ya, tentunya di Pantai Ranca Buaya. Dan di sini pun alhamdulillah pas sampai di pantai, hujannya pun udah reda ya, jadi tidak kehujan di Pantai Ranca Buaya. Jadi kita bisa menikmati suasana di Pantai Ranca Buaya. Untuk dari saya untuk mengunjungi apa di touring Bandung Pangalengan Cisewu Tantalegong, kita udah sampai di Pantai Ranca Buaya ini ya. Dan terima kasih yang udah selalu mengikuti Pas Ngador ya. Dan untuk dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.